كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Kita pula diajarkan Rasulullah SAW tetap terus kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, siapapun yang kita kenal, ketika dia menjelang ajal, ketika menjelang sakaratil maut, maka perintah Nabi apa? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Maka ajari orang-orang yang mau meninggal di antara kalian. Jadi bukan setelah meninggal, ya. Sebagaimana Pak diajari ketika misal orang itu pingsan, siuman dia, kita bisikkan di telinganya, la ilaha illallah, sudah cukup. Enggak terus menerus. Jangan sampai kemudian dia tambah apa? Tambah rasa berat, jengkel, karena dengan kondisi-kondisi berat itu cara mentalkin. Ya, sudah diam. Kalau sudah sekali, ya sudah. Kemudian dia, kalau sampai ketika itu sudah langsung, ya berarti alhamdulillah. Min alamati husnul khatimah, tanda dia husnul khatimah. Ketika misalkan sudah kita ajari tadi, pingsan, siuman lagi, masih bisa, ada kesempatan, bisikkan la ilaha illallah, sehingga kita berharap akhir kalimat dia dengan kalimat itu. Dan kita ini bertarung dengan siapa? Syaitan. Nah, ini yang kita bahas. Itu kenali, dan itulah akhir. Sehingga ketika manusia baru lahir pasti menangis. Ya enggak? Pasti menangis. Dan bidan atau dokter pasti senang. Kenapa? Kalau enggak nangis berarti ada masalah. Itu menurut anggapan medis. Tapi sementara menurut syariat, ternyata itu tusukan pertama kali syaitan, permusuhan pertama kali syaitan kepada Bani Adam. Karena ada, tidak ada yang termasuk diselamatkan oleh Allah yang syaitan pun tidak sanggup, termasuk Isa ibnu Maryam dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun hampir seluruh Bani Adam, kalau lahir pasti nangis, karena itu tusukan pertama. Sehingga ketika kemudian dia mau meninggal juga demikian, rebutan antara kita. Faham tidak dengan syariat? Faham tidak kita dengan mengajarkan bagaimana semestinya kepada orang-orang yang tidak meninggal? Nah, ini termasuk tadi, dan caranya begitu. Jadi bukan kemudian kita yang dermimil ngomong terus begitu, la ilaha illallah, enggak, salah. Caranya begitu yang disebutkan secara detail oleh para ulama di dalam bab tentang ahkamul janaiz, kondisi-kondisi ketika orang mau meninggal, itu caranya tadi. Baik. Nah, barakallahu fikum jami'a, sehingga Rasulullah kepada pamannya demikian keadaannya. Dan tapi Allah takdirkan ternyata dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, sehingga paman beliau mati dalam keadaan apa? Kafir. Jangan ragu lagi, paman beliau Abu Thalib itu dalam keadaan kafir, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dan itulah Rasul pun sedih. Turun ayat. Rasul berjuang, berusaha, tapi yang namanya hidayah, petunjuk, yang namanya taufik wal ilham, hak siapa? Allah. Kalau ad-dilalatu wal bayan, haknya siapa? Rasulullah, para ustaz, para dai. Ya kan? Dalil, penjelasan sudah dijelaskan. Adapun hidayah yang taufik wal ilham, siapa itu? Ya Allah. Bukti Rasul sebutkan, ya ammi kull la ilaha illallah kalimatun uj alimatun uhajulaka biha indallah fa ba yaqul la ilaha illallah. Ribamanku, ucapkan la ilaha illallah, dengan sebab kalimat itu akan aku bela engkau nanti di hadapan Allah. Tapi beliau tidak mau. Rasul sedih. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi
mayyasha. Makna hidayah di sini, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah. Maknanya apa hidayah di sini? At-taufiq wal ilham. Walaupun kepada orang yang sangat engkau cintai. Rasul cinta sama pamannya. Coba masya Allah ya, namanya hidayah taufiq wal ilham. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapun yang Allah kehendaki. Makna taufiq wal ilham. Sehingga ini yang kita mohon kepada Allah. Kenapa setiap solat kita diperintah oleh Allah, bahkan itu menjadi rukun terbesar dalam solat kita. Ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya. Dzullana wa arsyidna wa wafiqna. Ya Allah, berikan aku petunjuk, bimbing aku dan berikan aku taufik. Kepada mana? Jalan Allah, jalan Rasulullah dan jalan orang-orang yang Allah berikan hidayah di atasnya.